Udah diam-diam. Weh, jangan maju, weh. Maju-majuan, majuan ke sandra, maju mundur. Maju, maju mundur, mundur, kita yang mundur, kita yang mundur. Oke, abang, siap. Kasandra boleh maju, Kasandra. Majuan dikit, Kak. Majuan, Kak. Duduk. Teman-teman, terima kasih. Sudah menemani saya sampai hari ini. Saya hanya hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded di Indonesia yang menurut saya mas-mas bisa saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Kemudian inti dari kasus ini setelah saya mencari tahu adalah BUMN alias PT Timah mengundang mengundang dan mengajak swasta untuk bekerja sama untuk kepentingan BUMN, yaitu kepentingan negara PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh. Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerja sama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PT Timah, untuk kepentingan BUMN, dan untuk kepentingan negara. Dan saya hari ini mau berbicara karena saya berjanji kepada saudara-saudara saya, kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya, guru-guru saya di Bangka Belitung. Saya harus menyuarakan apa yang mereka post di sosial media, apa yang mereka suarakan di sosial media selama ini tidak terdengar sama sekali. Karena masyarakat kami ini, nenek moyang kami ini adalah penambang timah. Masyarakat kami sudah memiliki budaya kerja selama ratusan tahun. Jadi sekarang banyak sekali masyarakat kami yang kehilangan mata pencaharian. Dan keadaan Bangka Belitung pun jadi mencekam. Banyak pencurian, perampokan, dan juga rudal di mana-mana. Tentang potensi kerugian alam yang tergaung-gaungkan. Menurut saya, Putri Bangka Belitung, nenek moyang saya ini sudah menambang timah ratusan tahun yang lalu. Kolam-kolam timah ini sudah ada lama sekali. Dan saya tidak terkejutkan, sudah ada kolam-kolam bekas timah ini. Apakah adil? Disalahkan kepada kerjasama yang hanya 1,5 tahun antara swasta dan juga PT Timah. Jadi saya harap jika ada aksi seperti ini, harus ada juga solusi, peraturan yang cocok dengan keadaan dan kondisi untuk masyarakat Bangka Belitung. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan apa yang saudara saya sampaikan di Bangka Belitung. Semoga ada peraturan yang sesuai dengan kondisi untuk masyarakat Bangka Belitung, karena ini bukan hanya masalah saya, tapi masalah karena swasta-swasta ini adalah orang-orang yang sangat membantu perekonomian di Bangka Belitung, memberikan lapangan pekerjaan yang banyak, memberikan banyak hal-hal yang baik untuk masyarakat. Itu saja. Oke, udah.